Di siang kalau enggak rada menjelang sore ada yang ngabarin amplop berisi kalau enggak salah handphone yang ada kehilangan di toko Meta Fotokopi. Nah, di sini diduga tersangka mengembalikan handphone, amplop berisi handphone. Kita buka dalamnya. Di sini terdapat handphone sama tulisan yang kemarin sempat viral di Info Depok. Di sini ada secara kertas yang intinya permintaan maaf dari tersangka karena dia telah hilaf dan dia berjanji tidak akan mengulangin lagi, intinya begitu. Ini pesan dari tersangka. Ini handphone, ini amplopnya. Semoga nanti